Pemirsa, siklon tropis Cempaka yang menghampiri Indonesia menyebabkan bencana banjir, longsor, dan puting beliung di sejumlah daerah. Kondisi ini mendorong MNC Peduli untuk turun langsung memberi bantuan bagi korban bencana. Siklon tropis Cempaka yang menghampiri Indonesia membuat cuaca ekstrim yang menyebabkan bencana banjir, longsor, dan puting beliung di sejumlah daerah di Indonesia. Akibatnya warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kondisi ini mendorong MNC Peduli untuk turun langsung memberi bantuan bagi warga di wilayahnya yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Seperti di Pacitan, Jawa Timur, MNC Peduli menyerahkan bantuan berupa selimut, perlengkapan mandi, dan sembako. Sebagai bentuk kepedulian sesama, bantuan ini diserahkan langsung pada posko tanggap darurat setempat. Saya terima kasih sekali dengan bantuan dari MSI ini, karena apa? Darurat bencana banjir dan longsor ini diundur sampai 7 hari lagi, sehingga masyarakat membutuhkan sekali sembako. Pasti berterima kasih atas partisipasi dan rasa kemanusiaannya yang telah diwujudkan dalam bantuan ke tempat ini. Ini sebagai wujud solidaritas bersama. Wilayah Pacitan merupakan daerah yang paling parah terkena dampak siklon tropis Cempaka. Oleh karenanya, bantuan dari MNC Peduli diharapkan dapat meringankan beban warga yang menjadi korban bencana banjir dan tanah longsor. Tim MyNews melaporkan.